Oh, yang bangun baru gue sama Dimas dan Mas Arif. Pejuang-pejuang. Matiin aja, dingin banget. Tumben nih, pagi ini dingin banget. Bangkok. Ngapain? Ini dong, bertapa dong, kayak waktu itu lo di Filipin. Oh iya. Rimpumah. Rif, Rif, liat Rif. Mulai Rif. Rif. Lihat mulai. Anjay. Anicca. Anicca. I am not the body. I am crazy. Fokus anjir. Gue jadi gila nanti bener. Ternyata kok stabilisasi negara jadi makanan Michelin star. Ya, emang dicok banget lagi. Nyampenya kayaknya sih enak ya. Marki chops. I am not the body. I am crazy. Fokus aja. Gue jadi gila nanti beneran. Enggak, kalau dulu tuh dia suaranya aku ingin kaya, aku ingin kaya. Penemai. Terus ini lo apa? I'm not even that. I'm nothing. Ini tenang, fokus. Biasanya kan yang itu dim, yang aku ingin kaya, kaya duit, duit uang. Afirmasi tahu bagus. Ada dia udah bikin, lihat itu tinggi gitu. Iya. Gimana? Ya, gue nanya, apa sih yang memotivasi hidup lo gitu? Anjay. Sambil lari. Gitu. Sambil lari duit lah, gitu. Oh, gitu. Nanti, iya boleh. Ayo, Rin, mana? Ayo. Kasih toret lu berapa, Rin? Nih, orang kolab. Iya. Oke, okay, jadi siang ini kita menuju ke Ang Ong Walking Street, katanya tempat terbaru di Bangkok. Jadi banyak kanal-kanal gini. Di kiri kanannya tuh ada kanal, terus banyak street foodnya. 65. Kita lagi hunting makanan-makanan Thailand. Panas. Sekarang kita nyobain peanut ice cream roll tuh. Tapi pakai peanut deh. Iya. Jadi kayak es krimnya bentuknya ntar kayak gini. Sekarang kita lagi di tempat makan yang Michelin Star, namanya apa nih? Pizza Mai, makan pantai. Nah, ini antri banget. Jadi siang ini kita mau makan di Pizza Mai, antri banget tuh sampai belakang buat makan di restoran ini. Katanya enak banget. Enak ya katanya? Enak. Mari kita coba. Hey, ngantin creator kita. Itu gue ya kontennya di Instagramnya. Silakan. Official Discaresha ya. Swadiha. You must try, you must try, you must try. What is this? Yeah. Mau dimas nih, ambil. Fokus pernapasan. Oke. Okay. Lo tau gak? Gue baru melewati situasi yang kayak gue juga gak tau mau jelasinnya gimana. So basically tadi I just lost my DJI Osmo Pocket 3 di dalam salah satu Grab. Terus gue kan lupaan aja gitu loh, karena lagi hektik parah. Terus udah kan, terus Duina bilang kayak, gue mau pinjem kamera lo. Gue ini kok sus banget, terus dia bilang pas gue cari gak ada. Sus banget nih semua orang kayak santai dan gue dikerjain fix. Tapi pas orang-orang ini gak ada yang berani kalau gue suruh bilang kayak demi Allah. Dengan ngomong langsung kayak, sorry. Kalau demi Allah nih, demi Allah semuanya, gue masih mikir kayak
Gak nih pasti fix, mereka emang mau ngerjain gue aja sih. Oh ada. Demi Allah palsu tuh pasti tadi tuh. So masih senyum-senyum lagi? Gue gak senyum-senyum anjir, itu muka gue menutupi. Udah biasa gue menutupi. Udah ngobrol malu anjing lah gitu. Apa namanya, musibah. Kan dia terus, lu tau gak, akhirnya Man Ari, lu gak di-unfollow. Ngalak, lagi cerita. Terus, gue udah coba untuk kontak, tapi gak bisa. Karena apparently nomor gue nomor Indo. Gue coba call, harusnya bisa, gak bisa. Harusnya chat itu berakhir 1 jam pertama. Itu belum even 1 jam, tapi udah end chatnya. Terus kayak call centernya juga gak bisa, help centernya juga udah kita kirimin email juga gak bales, segala macem. Gue bener-bener udah kayak clueless sampai gue chat Grab Indo, gue chat juga Grab Thailand. Awalnya Grab Thailand cuma balesnya kayak automate message gitu, sama juga kayak Grab Indo. Tapi akhirnya gue dibantu sama keduanya, dari Grab Thailand sama Grab Indo. Tapi gue juga mau terima kasih banyak banget sama teman-teman gue yang udah bantuin juga, plus sama Don. Kalau bukan gara-gara Don. Tapi Dimas bantuin gak sih? Ada buktinya. Dan setelah kayak 2 jam gue bener-bener putus asa, hampir putus asa. Gue sebenarnya sedihnya tuh gara-gara si Putece ini, karena gue udah bikin vlog kayak itu gak bisa diulang gitu loh. Nah ya udah akhirnya tadi ditelepon pakai coba jadi Don itu kan gue kenalnya dari Grab. Akhirnya ya udah dia coba pakai kenalannya dia telepon, akhirnya ngobrol sama gue orangnya, terus akhirnya udah ternyata bisa di kontak orangnya dan nemuin barangnya, dan hari ini mau dikasih gitu. Alhamdulillah masih rezeki gue. Kasih ya Mas Arif udah bantuin. Dulu mah gitu, orang baru mau bilang makasih jadi males. Orang gila-gila makasih. Gue harga. Apa sih? Karena yang lain udah pada pergi, sisa kita doang. Mm-mm. Berdua. Ini aku mau cobain shrimp roll sebelum yang utama datang ya. Iya, Jin. Enak banget. Nih, Tahiti-nya ya. Cobain beli Tahiti di sini. Goblok, enak banget. Enak banget. Anjir. Gila, Tahiti-nya kayak ngasih gua kehidupan, nyawa loh. Nah ini patainya, penampakannya kayak gini. Where? Oh no. Dan ini apa nih namanya? Apa sih? Oh patai juga, chicken patai. Yeah, chicken patai. Di sini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu berapa lama? Gua 7 hari. Oke. Okay. Enak ya? Enggak, gua enggak begitu suka. Ya enak tapi kurang rasa. Gua coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih. Perfect. Ya kan? Enaknya ini pasti. Baik. Kita enggak salpisin. Arahnya di Bangkok nih, gue jadi makan banyak-banyak banget. Enak banget. Ini punya Diska, gue makan juga. Bener kan, gue pusing. Gue pernah salah bikin. Menurut gue lebih suka yang kayak gini. Enak banget, gue suka ini. Wow, jadi ini tuh telur dan ada dalamnya. Wow, enak banget ya sih kelihatannya. Oh, ini dalamnya, saya minta ciri dong.
Enak banget. Ini udah kamu itu ya? Buka ya? Udah. Wah, ayo kita coba. Ini juga. Kacangnya buat apa? Thank you. You're welcome. Enak banget. Ini bener kayak creamy. Carbonara. Gede-gede banget ya. Enak ya? Bener-bener satu jeruk. Enak kan? Enak kan? Enak banget nih. Jeruk kayak jeruk peres. Enak ya? Enak banget. Yeay. Yep, thank you. Soalnya itu beneran baru kan? Tulisannya sih Tyson Bar. Kayaknya kayaknya lucu. Gemes kan? Habis makan di situ, cobain bar yang ada di sini. Gue aja nanya ke Dimas, Dim, dia kan gak minum alkohol nih. Tapi kalau misalnya lu harus nyelamatin Sadam, Sadam dalam keadaan bahagia. Tapi terus tapi cara nyelamatinnya adalah lu harus minum satu tower of beer. Lu minum enggak? Minum. Injay. Kenapa tuh? Nyawa. Tapi gua tinggal tobat. Tapi enggak bisa lu harus to keep Sadam alive lu nih tadi tambahan nih. To keep Sadam alive sebulan sekali lu harus minum satu tower itu. Apaan? Nambah. Ya, jawab dulu mau enggak? Udah, ngelamatin. Tobat, selamatin, tobat. Main-main sama agama lu. Iya, tobat mah tobat sekali. Berarti lu mau Sadam mati. Kalau aja begitu, yaudahlah. Wih, gue nemuin. Ini ada kayak beer place gitu, tapi ada makanannya juga. Dan enak-enak. Ini craft beer-nya mereka gitu. Lihat perbedaan gue sama Dini. Dan perbedaan rasa. Sorry, I don't understand what you're saying. Penghuninya jadi ramai nih. Ada Bella, Maeka, Hello. Nama person. Ini siapa yang ini ya? Bosnya ini pembantu gue lagi ngitung duit. Cewek, Allahu Akbar. Lagi dong cewek. Jadi coba. Oi. Ada sih. Tanya Don. Di kafe terakhir tadi lo bawa enggak? Pak, apa yang dalam pertama? Enggak ada, Dim. Namanya apa? Enggak kan, Bu? Bikin dramanya biar seru aja. Enggak ada. Alhamdulillah ada. Oh, lo bisa sih? Lu ninggalin di mana? Bibir. Lu mapan. Udah berapa kali nyelamatin lu coba? Tidak, Mek. Ketik nyelamat gue nih, udah 10 tas pake. Lagi ke Catu Cak untuk cari baju New Year. Baju New Year. Jadi kita ada dress code nih gitu buat New Year. Nanti malam. Yeay. Ini sekarang kita lagi di Catu Cak Market. Seru banget ya. Seru. Gue lama banget gak jalan-jalan kayak gini. Guys, sekarang kita di Catu Cak Market. Lihat deh harganya. Satu piece-nya cuma 59, 2 piece 100 baht. Katanya sehari ini bekas apa baru? Gokil, murah-murah banget. Baru ini. Bagus-bagus banget, keren-keren banget. Andaikan Tanah Abang kayak gini ya, jujur gue akan ke Tanah Abang sih. Karena murah, harganya bagus-bagus, dan ini tipe-tipenya model yang Sadam beli nih, kayak gini. Celana-celananya juga bagus, Dam, liat deh. Dam, celana-celana model lu nih.
Anjir, aduh bagus lagi. Iya ada itu tagnya. Sekarang kita ke Cak Tu Cak. Mana saya? Mau jalan ke sana dulu nggak? Ya kita jalan dulu, bakar makanan. Bakar makanan. Ya hari ini nemenin Karin buat nama-nama endorse. Rin, kita mau beli baju apa nih? Kita mau beli baju buat Nyir, tapi tadi maunya hitam, tapi karena pada gak punya hitam jadi gue yang ngalah. Gue yang beli putih sekarang, kita jadi mau cari putih. Oke. Kita lagi nyari baju untuk New Year. Yuhuu, warna putih di dress code ya. Thank you. Lo udah beli apa aja? Wede. Ini ada dua sebenarnya, jadi pilihan outfit gue. Kalau misalnya satu gak cocok, ya I'll go with the other one. Lo? Beli baju. Beli baju, gue juga, gue beli dress. Hasil belanjaan kita semua ya? Atau gimana? Iya nanti, kan gini. Oh, terus gue malah maju transisi ke sini. Kita pada belanja tuh banyak jatuh banget. Ini dari sini terus apa ditengahin semua. Turun. Kayak lu doang. Oke, oke. Oke, okay, thank you. Oke, okay, sekarang kita akan menuju ke cruise-nya. Kita mau dinner tahun baru. Ih, seru banget. Kita semua udah pakai baju putih karena ini dress code kita. Pakai putih dress code-nya. Kita jalan kaki karena macet. Biar cepat, lebih cepat jalan. Yuhu. Kita sekarang lagi ngantri buat dinner di cruise di Chow Praya ini. Gak estetik, dapetnya ini kemarin yang dadakan. Kita akan masuk ke dalam India Royal Galaxy cruise-nya. Wow, tahun baruan di cruise ini guys. Wah, gokil. Ini ada buffet-buffetnya gini. Ini makanan-makanannya di atas. Terus mau dong bojok. Ah, ada ini. So nice. Yeah. Makan-makan. Makan. Ambil tiga-tiganya please. Dimas, ambil dulu itu buat siapa? Buat gua udah pokoknya. Kalau enggak ada yang mau. Jatahku buat kamu aja. Iya, pasti dong. Thank you love language-nya. Nah, ini kita semua dinner cruise. Wede, mantap. Lucu banget dapet ini. 2024, keren.
rame juga jalanan Thailand ya pada nunggu kembang api. Sorry for the bad quality of the vlog guys, cause it's my fucking phone. Stabilizer itu ya.